Naik pangkat diguyur air kembang akan jadi tradisi di Koramil 01 Tangerang, ucap dan Ramil, Mayor ARH Bambang. Saya tuangkan air bunga yang saya tuangkan pada rekan-rekan yang naik pangkat, itulah tanda cinta dan kasih sayang saya seperti bunga wanginya dengan niat tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan dengan wujud tadi syariatnya adalah disiram kembang tadi, itu adalah saya yang komandan kepada kalian. Kemudian mudah-mudahan dengan siram kembang tadi, watak-watak kalian yang dulu pelda menjadi peltu, peldanya hilang menjadi peltu. Kemudian yang mungkin dari sersan 2 menjadi sersan 1, yang sersan 2-nya hilang karena diguyur air, menjadi pangkat sersan 1 yang lebih berkah. Demikian juga maupun yang sersan mayor menjadi pelda. Itu tujuan dan keinginan saya. Dan ini memang saya selenggarakan mengajak sedikit mendadak, saya diskusi kemarin dengan Pak Luhut. Harapan saya ini menjadi SOP buat kita. Ke depan, begitu acara lagi seperti ini, kita acarakan seperti ini, dan harapan saya ke depan jauh lebih baik lagi dibandingkan kita. Saya yakin teman-teman kita yang sebentar lagi juga akan naik pangkat, karena besok 1 Oktober, ulangi tanggal 2 April besok sudah ada yang persiapan untuk periode 1 Oktober 2019. Termasuk yang Kopral Sigit pasti ingin jadi sersan, ya kan? Kemudian Kopral Rudianto jangan jadi sersan. Mudah-mudahan dengan keberadaan Bambang yang di sini bisa mengantarkan menjadi rezeki buat kita semua. Sehingga ibu-ibu juga jangan terlalu kecewa kok suamiku disiram tidak. Yakinlah bahwa saya yang merencanakan dengan online juga telepon. Johan melaporkan. Ikhlas adalah supaya demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama.